Renungan kita, ya Tuhan, Tuhanku, aku menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku bermazmur bagimu. Aku memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hidup dalam ketulusan hati. Aku menjauhkan diri dari perkara dursila, perbuatan jahat, sombong, dan tinggi hati. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan semuanya yang saya kasihi. Mazmur 101, mazmur yang menunjukkan refleksi dan pengakuan pujian sekaligus doa, yang di dalamnya menunjukkan perhatian ataupun pujian yang luar biasa tentang Tuhan yang disampaikan oleh sang pemazmur yang waktu itu Daud. Ia sekaligus bernasar kepada Tuhan. Dan nantinya ketika nasak, ketika peristiwa yang ia harapkan terjadi dan Tuhan memulihkan atau Tuhan menunjukkan kepada dia bahwa apa yang ia harapkan, apa yang ia inginkan terjadi, maka ia akan menyatakan bahwa aku menyanyikan kasih setia Tuhan terus menerus. Aku akan melakukan segala sesuatu dalam komunitas, dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dibangun harus dipertahankan. Memerintah dengan baik dan benar. Ikuti aturan yang disusun untuk rakyat, untuk pemerintahan, dan sekaligus memperhatikan kehidupan spiritual, kehidupan rohani bersama dengan Tuhan. Nah, dalam kerangka itulah pemazmur ingin menunjukkan bahwa ia tidak main-main dengan janjinya. Ia menunjukkan bahwa janji ini adalah satu nasar. Nasar yang harus ditepati, dan sekaligus jika ia langgar, maka dia akan mengalami sanksi dari Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku, model seperti itu seringkali terjadi dalam hidup dan kehidupan pemazmur. Dan saya kira hal yang sama pun bisa kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja saat kita berjanji atau menyampaikan janji kepada orang-orang di sekitar kita, kepada pimpinan, kepada bawahan, kepada keluarga, anak, suami, atau istri. Jika raja bernasar, maka ia sanggup melaksanakannya. Seandainya dia tidak sanggup sendiri, maka dia akan memerintah orang-orang sekitarnya untuk melaksanakan nasar tersebut. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Kita pun juga harus seperti itu. Jika ingin bermanasar atau berjanji dengan tekanan yang sangat kuat dan pasti kita ingin meraih sesuatu dari janji itu, misalnya kesetiaan, kesanggupan, tunduk dan ketaatan, maka kalau janji kita itu bersifat nasar, nah, ketika kita mendapatkan ketaatan yang sungguh-sungguh, kita mendapatkan kesetiaan, kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan dasar kita, maka itu harus dibayar. Itu menunjukkan bahwa kita setia terhadap apa yang kita janjikan. Dan secara sosial kita tidak mengalami penghukuman sosial sebagai orang yang tidak
tepati janji. Atau kita dituding sebagai manusia yang suka ingkar janji. Itulah hidup kita. Kalau kita mau berjanji pada Tuhan, berjanji kepada seseorang, maka lakukanlah itu dengan segenap hati. Pasti Tuhan akan memberikan ganti sesuai dengan apa yang kita bayar sebagai nasar. Amin. Mari bersama-sama segenap anak bangsa kita melaksanakan disiplin, pakai masker, jaga jarak dalam rangka menjauhkan COVID-19 dari negeri kita. Salam sehat. Salam.